I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling. Oke, sekarang kita review ke Pohon Sancang. Ini Sancang yang poin yang sangat tinggi kalau menurut saya. Di samping gerak dasar juga kesan tua dan tua. Kelihatan dari bekas luka dengan penutupan kulit. Nah, ini menjadikan satu nilai plus kalau buat penilaian. Kalau kaki yang saya tadi bilang tidak harus selalu besarnya sama, ini sedikit kurang besar. Dengan porsi pohon sebesar gini, ini kalau bisa dibesarin lagi. Tumpah jangan dibesarin sama, maksudnya ada yang besar, ada yang kecil. Lebih kesannya itu diacak gitu. Jadi kalau ukuran itu jangan ukuran satu semua, ntar ada satu, ada tiga, lebih zigzag gitu ya. Ini bagus dan kayaknya perawatan juga bagus, lebih detail juga nih. Sebelah kanan ini kayaknya udah jadi nih. Hanya ke atas kalau bisa jangan langsung ditekuk gini nih. Kalau bisa ditegakin dulu, terusin dulu flow-nya. Tinggal motong baru naikin. Udah bagus ini. Apalagi posisinya di gini dikit nih. Nah, gini dikit nih. Ini agak, nah. Kalau diusahakan kalau bonsai itu gini, penanaman minimal lurus. Kalau lebih bagus lebih ke depan. Apa tujuannya? Kenapa arah kepala suka ke depan gini? Seolah-olah kita berada di bawah pohon ini, kalau lihat itu seolah-olah si bagian kepala itu ngedorong ke kita sebetulnya. Dan kalau orang Jepang itu ada filosofinya, menunduk, hormat. Justru kalau pohon agak cenderung ke depan menunjukkan kesan pohon tua sebetulnya. Ya kan? Nah, ini dari percabangan yang main cut juga main tahapan ini beda dengan pohon yang pakai tidak pakai tahapan langsung dijadiin. Lebih berasa gitu tekukannya itu. Kalau yang langsung itu nanti juga bermasalah. Begitu lepas kawat biasanya turun ke bawah gini. Tapi kalau gini, begitu beres kayak gini aja. Ini belum beres, ini udah beres. Ini udah enggak ada kawat. Itu kelebihannya pakai tahapan bikin teknik percabangan itu. Los potong ya, Pak ya? Iya. Los potong diarahin, boleh main cutting, boleh ke kawat dibantu kawat. Bagus. Coba kayak gini udah enggak pakai kawat. Tinggal detil. Bagus. Dibesarin aja dikit. Ininya kakinya aja dibesarin. Mumpung masih ngelos. Ini hebat ini lipetan-lipetan ininya. Ya. Oke. Mungkin ini ada sedikit nanti pemilihan ranting lah, bukan cabang, ranting yang harus dibuang, jangan terlalu penuh juga. Ini kalau nanti misalkan kendalanya kalau digundulin tampil gundul bagus, tapi begitu ada daun biasanya agak ketutup, ruangin tertutup. Justru kalau Sancang diusahakan jangan tampil daun, jangan tampil gundul. Diusahakan harus tampil daun, kelebihannya di daun. Daun warnanya kontras dengan batang, kemudian lebih kecil. Kalau di gini biasanya nggak tahu penangan, kebanyakannya bisa banyak mati ranting, hati-hati. Saya kemarin pernah ngalami di Jakarta, punya satu orang kolektor, karena pengen tampil gundul, digundulin. Saya bilang, waktu di BC tuh, pasti mati ranting. Sekarang udah nggak karuan, daunnya gede lagi. Karena udah gini, udah pakai daun aja sedapatnya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya, sama-sama. Yuk.